Oke, okay, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, teman-teman, kita izin update stok tapi pakai voice note nih. Teman-teman, kebetulan kita lagi keluar kota dulu, dan kita akan update stok terbaru dari garasi Om Andre. Jadi, buat teman-teman yang mau jual mobil, yang mau titip jual yang mau tukar tambah, upgrade atau downgrade, nanti bisa hubungin nomor telepon kita. Kontaknya kita simpan di atas video. Oke, lokasi kita ada di Karawaci, Tangerang. Tepatnya ada di Binong, teman-teman. Coba aja cari di Google Map, garasi Om Andre. Insya Allah nanti langsung ketemu, teman-teman. Nah, ada beberapa mobil yang baru masuk juga. Kita akan bahas satu persatu. Dan ada beberapa mobil yang sudah terdp. Jadi kita langsung aja ke mobil yang pertama teman-teman Oke, kita langsung aja ke mobil yang pertama, teman-teman. Nah, di sini kita punya Kia Sorento, mobilnya tahun 2008-2007. Ini 4x4, teman-teman, 4x4, transmisinya Matic. Dan kebetulan, ini mobil X atas nama anggota dari PBB ya teman-teman Jadi mobilnya rawatan Teman-teman dapat mesin 3500 cc V6 dan pastinya sudah ada sunroof, semuanya normal, teman-teman berfungsi, baik itu 4x4 sunroof, kemudian electrical, semuanya masih berfungsi, minusnya pajaknya aja kelewat di tahun 2023, teman-teman. Oke, yang minat Kia Sorento mungkin teman-teman lihat di marketplace, cari barang ini nggak ada nih, teman-teman, karena saking jarangnya, apalagi ini mobil rawatan XP pemakaian anggota dari PBB ya teman-teman Nah mobil ini kita jual harganya murah aja nih buat teman-teman Harga habis kita jual di angka 89 juta rupiah Jadi teman-teman dapat mobil yang jarang Kemudian mesinnya 3500 cc V6 Udah ada sunroofnya Minusnya hanya di bagian pajak aja 89 juta Sekarang juga boleh langsung telepon kita teman-teman Nah, mobil yang kedua. Jadi buat teman-teman yang cari mobil keluarga, perawatannya gampang banget. Teman-teman di sini kita punya yang namanya Kijang Super Rover, tahunnya 1995 dan untuk mobil yang ini udah kita upgrade. Dia sudah power steering, udah power window. AC-nya sudah double blower, teman-teman. Dan untuk kondisi bodinya, overall masih rapi. Untuk electrical power steering atau bahkan power window, semuanya masih berfungsi. AC pun berfungsi, cuman ada minus. AC-nya itu kurang begitu dingin. Nanti, teman-teman bisa coba dicek untuk diisi freonnya biar lebih nyaman lagi. Kalau secara mesin, kaki-kaki mobil ini tergolong nyaman, dan insya Allah sudah tinggal dipakai, teman-teman. Nah, untuk pajaknya dia mati di tahun 2022, jadi tiga kali bayar. Tapi tenang, pajak per tahun tidak terlalu mahal, hanya di angka 700 ribuan. Harga mobil kita jual di angka 29 juta rupiah. Oke, okay, mobil yang selanjutnya, di sini kita punya Sigra tahun 2018 teman-teman. Jadi ini tahun muda ya, cocok banget buat teman-teman yang beli mobil buat dipakai usaha lagi ataupun buat kerja online. Mobil ini masih bisa teman-teman, karena tahunnya tidak terlalu tua. Sigra tipe D 2018, pajaknya hidup sampai bulan Desember 2025, kisaran pajaknya sekitar 2 jutaan teman-teman. Nah, untuk mobil ini kita jual murah aja nih teman-teman. Silahkan dicek di market. Kita jual harganya hanya di angka 75 juta rupiah. Tapi kalau teman-teman minat silahkan dinego lagi. Ini kuncinya ada dua full set teman-teman. Insya Allah teman-teman unitnya udah tinggal pakai. Minusnya itu kalau nyalain AC ada sedikit bunyi di bagian blowernya Tapi untuk fungsi AC semuanya dingin Kalau di sektor mesin dan kaki-kaki mobilnya tidak ada kendala teman-teman Insya Allah mobilnya udah tinggal pakai dengan harga 75 juta rupiah Silahkan langsung cek unit teman-teman Oke, okay, mobil yang selanjutnya. Di sini kita punya yang namanya Suzuki R3. Tahunnya 2012, manual, teman-teman. Uh, ini kita ambil dari Bekasi. Mesin, kaki-kaki, AC, semuanya normal. Bahkan mesinnya halus, teman-teman. Minusnya hanya di bagian pajak, nih, teman-teman. Di tahun 2018. Tapi mungkin solusinya lebih enaknya kita tunggu pemutihan. Biar harganya lebih murah lagi. Yang jelas R3 itu mobil yang irit lega dan juga nyaman teman-teman kita jual harganya super murah nih teman-teman harga habis aja ya teman-teman boleh di angka 74 juta teman-teman silahkan langsung dicek aja penonton bisa punya Suzuki R3 1400 cc tapi harganya seharga Datsun Go seharga Xenia LI yang 1000 cc tapi teman-teman dapat kenyamanan yang lebih enak ruang yang lebih lega dan juga tenaganya lebih besar silahkan langsung cek unit aja nah nah di sini kita punya barang yang antik nih kita punya Honda Maestro tahun 9594 dan dia sudah injeksi nih teman-teman. Dia joknya full ori, ini cuman pakai cover aja jadi oriannya masih ada di dalam dan kondisinya masih kencang nih teman-teman. Mobil udah ganteng banget, udah tinggal pakai teman-teman, mesin AC dan lain-lain normal teman-teman. Kita jual murah aja nih buat teman-teman yang minat Honda Maestro kita jual di angka 29 juta nego ya teman-teman uh, jujur udah ada pedagang yang kemarin tawar tawarnya itu di angka 25.500 teman-teman nah rencana ada yang mau ngecek teman-teman boleh dinegoin aja kalau bisa dilebihin dari 25 setengah ya teman-teman biar kita dapat lebihan tapi mobil insya Allah bagus power steering, power window, AC semuanya berfungsi dengan normal. Maestronya dia sudah pakai injeksi ya teman-teman. Oke, okay, mobil yang selanjutnya kita punya Nissan Elgrand 2007. Jadi mobil ini ada dua set interior teman-teman yang kita pasang. Ini model camper van. Jadi teman-teman sudah dapat kasur, lemari dan juga TV dan lain-lain. Tapi untuk jok ori bawaannya di sini ada. Jadi kalau teman-teman ingin dibuat original look lagi, bisa langsung dipasang untuk jok yang ada pada bawaan Nissan Elgrand. Nah, kondisi mobilnya untuk metiknya juga masih enak, mesinnya juga masih nyaman, teman-teman. Minusnya dia pajak kalau saya nggak salah lewatnya dua kali ya. Nanti coba dicek lagi aja. Dia ada double sunroofnya. Kita jual harganya di angka 105 juta rupiah. Uh, masih lumayan murah nih teman-teman karena kalau kita cek di market untuk pajak on itu harganya masih di kisaran 125-130 jutaan. Nah, sedangkan yang ini teman-teman dapat dua set interior bisa dibikin camper van atau bisa dibikin original look karena jok bawaannya juga masih ada teman-teman. Nah, kalau mobil yang selanjutnya kita punya Agya tipe G tahun 2013-2014 teman-teman. Uh, minusnya pajak lewat satu kali di bulan Agustus kemarin. Ya jujur ini teman-teman kita beli di uh, Om Riki Banana pada saat itu kita tukar tukeran gak apa-apa. Kita beli di angka 71 juta. Tapi biar kita putar lagi ya teman-teman untuk mobil yang ini jual modal atau mungkin kalah sedikit gak masalah tapi jangan terlalu dalam juga ya biar kita nutupinnya nggak terlalu dalam kalau teman-teman ada yang minat sampai di angka 70 juta nggak masalah kita jual Hmm, silahkan dicek aja kalau kita kita pakai mobilnya sih masih normal kita pakai ke Serang juga mesin kaki-kaki nggak -kaki, ada masalah AC-nya pun dingin teman-teman cuman dia e, karena mungkin anak muda ya knalpotnya sudah di upgrade pakai knalpot yang agak racing kalau secara unit nggak ada masalah mesinnya nyaman kemudian kaki-kakinya juga nyaman teman-teman dan dipakainya jelas irit Toyota Agya tipe G 2013-2014, 70 juta, gak apa-apa. Bismillah, silahkan cek unitnya, teman-teman. Oke, okay, penonton, di sini juga kita punya Toyota Avanza, tipe E 2018. Ini tangan pertama dari baru. Kunci ada dua, full set, manual booknya juga lengkap, teman-teman. Uh, untuk mobilnya nggak ada masalah. Kita pakai keliling showroom juga. Mesin, kaki-kaki, AC, semuanya berfungsi dengan normal. Bahkan untuk velgnya sudah diupgrade menggunakan velg racing. Karena untuk tipe E bawaannya dia belum menggunakan velg racing teman-teman. Nah untuk mobil ini kita jual di angka 115 juta rupiah. Boleh dinego nih atau buat teman-teman yang mau tuker tambah. Bisa coba ajuin aja. Di sini kita punya Avanza Barong. Ini kalau nggak salah kilometernya di angka 105 ribu joknya juga masih full ori rapi teman-teman nah insya Allah kalau menurut kita pribadi mobil ini nggak ada minus kecuali di bagian pajaknya aja